Hai pemirsa, kita jumpa lagi dengan channel Ardi Winangun. Setelah ditutup sekitar 2 tahun karena masa pandemi COVID-19, saat ini Monas telah dibuka kembali. Terlihat masyarakat antusias untuk mengunjungi monumen nasional ini. Mereka sudah rindu untuk melihat dan menikmati kawasan Monas ini. Di taman yang luas inilah masyarakat jalan-jalan, berwisata, dan bersosialita untuk menikmati hari-hari liburnya. Yuk kita lihat dan kita nikmatin monumen nasional yang telah dibuka kembali. Masyarakat sangat senang dengan dibukanya kembali Monas ini, sehingga dengan berwisata di tempat yang gratis ini, mereka bisa melepas lelah dan menikmati luasnya dan segarnya suasana Jakarta. Yuk kita jalan-jalan di Monas setelah sekitar 2 tahunan kita tidak bisa memasuki kawasan ini. Di kawasan Monas juga terhampar taman-taman hijau yang luas. Pohon-pohon tumbuh subur dan dipelihara, sehingga menampilkan suasana yang asri dan rindang. Terlihat banyak masyarakat duduk-duduk di atas rumput yang hijau atau kursi-kursi yang disediakan untuk menikmati taman yang ada. Di kawasan ini juga terdapat banyak patung-patung yang dibangun di sini. Keberadaan patung-patung tersebut menambah keindahan Monas. Nah, inilah salah satu monumen atau patung yang ada di Monas. Terlihat patung menggambarkan beberapa orang yang tengah mengibarkan bendera. Yuk kita lihat monumen atau patung ini. Patung-patung tersebut dibangun atau diciptakan oleh seniman-seniman yang populer. Yuk kita lihatin, yuk kita lihat taman yang ada serta patung-patung yang ada di kawasan Monas.